Assalamualaikum gamers, gue Prabu, dan di video kali ini gue mau memainkan game Clash of Clans lagi. Hari ini seperti janji gue sebelumnya ya, mau coba apa namanya, Super Archer ya, pemanah super cuy. Di sini dengan ketajaman mata yang tidak perlu diragukan lagi, wes siap, matanya tajam. Pemanah super kini bisa menyerang target yang berjarak hingga beberapa bangunan jauhnya ya, seperti yang kita coba di video sebelumnya ya. Wow. Dan hari ini gue mau coba nyerang. Sebenarnya bukan mau coba, tadi udah gue coba sekali. Kita tonton aja nih yang kita coba sekali di sini. Kita coba lihat log serangan. Nah ini dia, gue dapat 72% tadi cuy. Dan ini ngelawan tonal 11 ya, tentu saja lawannya tonal 11. Wah, tembakannya bos. Panahnya panah dewa ini. Mantap jiwa panahnya ya. Tapi ini kayaknya kalau dikombinasikan sama golem kayaknya bakalan oke banget cuy, serius. Kombinasikan sama golem bakalan oke banget, mungkin di next video nanti. Atau kalian nih, misal punya kombinasi keren untuk Super Archer ini, boleh ditulis di kolom komentar di bawah cuy. Mungkin bakal gue coba di video hari Senin nanti ya. Hari Senin gue bakal coba kombinasi yang kalian kasih, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Super Archer ini kerennya dikombinasiin sama apa? Gue tunggu komen-komen dari kalian semua ya. Oke, dan ini keliling ya. Ini cara apa namanya, cara penyerangannya itu gue menggunakan cara yang waktu itu ada pasukan yang bawa golok yang invisible, gue lupa namanya. Kita coba tunggu. Di sini gue pelan banget nuruninnya, santai banget ya, lembek pelan banget itu ya. Tapi kena sama multi mortir dia langsung mampus sih, walaupun SP nya cukup gede. Kita lihat multi mortirnya udah hancur, dan kena multi mortir 3 kali itu langsung mampus deh ya. Oke. Di sini gue nurunin pasukan yang lain, ada gerobak, gue turunin dari belakang, dan mulai ditembak Eagle Artillery ya, itu ya, itu masalah besar ya. Dan Barbarian King, oh gue pada sadar si Barbarian King ternyata mukul-mukul pakai gitar coy, siap, gancur nih gitarnya, rusak gitar lo cok. Kita coba lihat, mulai turun ya. Gue pakai beberapa pengawal di sini, ada super-super lah, pasukan super-super, ditambah spellnya gue lupa ya. Jadi serangannya seperti ini ya coy. Oke, dan ternyata di sini gue baru sadar ada penjaganya. Gue lupa nurunin poison spell ya. Penjaganya ada coy. Kita lihat nih, archer gue udah merangsek masuk. Ada penjaganya yaitu PK ya. Bahkan gue tadi pas nyerang gak ngeliat kalau di sini ada PK ya. Oke coy, kita coba tunggu. Udah hancur infernonya. Ini gue main spell rage aja. Spell rage ini cukup oke kalau misalnya kena Grand Warden ya. Spell rage gue turunin lagi buat ngedapetin tonhalnya, seperti itu ya. Oke, dan ini udah tinggal 4 menit lagi. Mungkin sekarang gue bakal coba nyerang langsung menggunakan pasukan ini ya. Kita coba serang langsung sekarang ya coy. Gue bakal coba cari lawan dulu. Kita cari lawan ya, bentar. Back dulu coy. Kita lihat sumbangannya udah penuh, kita coba serang ya. Kita cari lawan sekarang coy. Kita coba lihat. Oke, ini tonal 13, gak mungkin. Gue mungkin bakal nyari tonal 11 ya. Kita coba cari dulu coy. Oke, tonal 11, tonal 12 lah ya. Tonal 12 kita coba nyerang menggunakan pasukan ini. Tapi yang pertama gue bakal coba nurunin gerobaknya dulu sama hero ya. Kita coba dan dikawal beberapa super archer mungkin ya. Kita coba lihat. Oke, di sini belum. Kita coba next lagi. Jadi sisa super archernya nanti gue bakal bikin pelan-pelan nuruninnya ya. Santai gitu, pelan, santai coy. Kita coba cari dulu lawannya. Oke, ini nih. Gak ada cuy. Susah banget nih tonal 12-nya ya. Padahal tadi pas gua nyoba itu tonal 11 langsung aja keluar dia muncul coy. Oke, tonal 13 lagi. Oke, ini dia tonal 12 ya. Gua bakal coba nyerang ke tonal 12 ya. Kita coba ini untuk ngebuka jalan dulu si gerobak. Oke. Kita lihat. Oh, ketembak archer langsung pedes juga archernya ya coy. Oke. Kita lihat satu dulu. Gak nyampe coy ke sana. Oke. Oke, mantap nyampe. Nyampe ya, dan kita turunin gerobak sama ketiga hero kita ya. Diikutin sama ini ya di belakang ya, super archernya. Oke, kita lihat kekuatannya seperti apa coy. Kita coba kasih rage bell. Oke, kombinasinya ini juga gue cuman pakai rage bell, kenapa? Gue pengen coba bikin mereka ini marah-marah ya. Kita coba rage bell lagi. Kasih lagi rage bellnya. Oke, gerobak kita udah masuk ke dalam. Kita kasih rage Barbarian King. Come on, kita kasih rage di dalam. Kita lihat. Mantap jiwa coy. Ini aduh, Grand Warden melipir ya. Grand Warden kita menyamping coy. Kita kasih rage lagi di PK. Kita rage Grand Wardennya melipir. Gue lupa kenapa di rage. Kita coba tunggu Archer Queen kita rage.
Oke, kambing malah melipir ke samping, coy. Kita kasih rage di sini biar cepat. Kita lihat, coy. Gertakan dari mereka nih, serangan-serangannya. Oke, udah dapat 47%, 50% ya, mantap ya. Archer Queen gua mampus. Archer super ditembaki sama Inferno sekarang. Bam. Aduh, habis pasukan gua dan dapat 55% ya, cuy. Nilai yang lumayan untuk full Archer ngamuk. Apalah namanya, Archer spesial. Oh, intinya jadi gue minta nih komen dari kalian semua, cuy. Kira-kira kombinasi apa yang cocok buat si Super Archer ini? Gue tunggu banget nih, cuy. Gue tunggu banget komen-komen dari kalian semua ya. Kita coba tunggu sekarang, gue bakal coba request dulu. Oke, cuy, dan sambil nunggu sumbangannya nyampe, gue bakal nyerang di desa malam dulu sebanyak 2 kali mungkin, atau sekali aja lah. Kita coba serang di desa malamnya ya. Sekali 2 kali aja lah ya. 2 kali aja. Gampang banget ini, cuy. Kita coba serang menggunakan pasukan. Gue pengen pakai Super Witch, cuy. Kita coba pakai Super Witch ya. Super Witch, come on. Oke. Di sini kita kasih 3. Oke, di sini kita kasih 3 lagi. Oke. Oke, dan giant-nya mulai kita turunin. Ini kita kasih, aduh, padahal gak perlu promuk tembok ya. Gak perlu sebenarnya, coy, promuk tembok ini. Karena apa? Karena Builder Hall 9 ini, coy. Baru sadar gua. Baru sadar ada penyemprot laknat di luar, di dalam. Ada sip, dah giant-nya gak nyebar, boy. Super Witch sebelah sana kagak ke handle. Kita lihat, udah ngebuka ruang ke area Builder Hall ya. BH-nya udah kebuka, coy. BH-nya udah kebuka, tapi giant gua mampus nih sama ini, Wih, gagal, coy. Gua kira tadi ini build 8, cuy. Ininya sembunyi nih, si kampret senjata ini sembunyi, gak kelihatan. Kalau misalnya tahu senjata itu tadi Super Witch-nya gua gabungin, Night Queen-nya gua gabungin ya. Tapi ya udahlah. Untuk serangan pertama ini kita gagal. Kita coba serangan keduanya ya. Serangan keduanya ya. Sekali lagi kita nyerangnya, coy. Kita menyerah aja yang ini. Kita coba nyerang sekali lagi di desa malam ini ya, coy. Kita serang sekali lagi nih. Oke. Dan ini Builder Hall 8 ya kalau sekarang ya. Bukan Builder Hall 9 ya, coy. Kita coba udah benar lah kayak gini lah ya. Kita coba turunin Super Giant, Nightwing-nya di belakang, kumpulin. Ininya kita turunin, dan ini kita turunin, kita rage aja langsung. Oke, ruangnya udah terbuka sih, Giant gua mau kemana, kambing keliling dia kan. Oke, kita lihat, udah mulai masuk ke area serangan. Super Witch gua kurang berkutik, ini kenapa? Terage lagi hero kita, coy. Oke, aduh, Crusher, Crusher please. Oke, Crusher-nya hancur. Super Witch gua gila-gilaan, nyaris mampus, boy. Kita rage lagi hero ini. Rage lagi hero kita. Oke, udah ke rage, kita lihat builder hall-nya dapat 60% lebih. Udah 57%, 64%. Rajanya mampus, coy. Come on, apakah ada tambahan? Adakah tambahan? Ayo, boy, bekerja dengan maksimum. Bekerja dengan maksimum, bisa. Aduh, kagak kena, coy. 74% ya yang kita dapat di serangan kali ini. 77%. Oh, masih ada tambahan ini. Masih ada tambahan satu bangunan lagi ya. Satu bangunan lagi, coy. Melipirnya kemana? Oh, masih ini masih bisa dapat. Masih kita tunggu. Ini beberapa bangunan masih bisa dapat nih, coy. Oke, di sini ada 3 bangunan lagi yang bisa didapat, atau 4 lah bahkan. Kita lihat ya. Kita lihat ada 4 bangunan lagi yang bisa didapetin di sini. Satu lagi melipir ke tengah langsung, mampus aja. Kita akhiri aja. 87% yang kita dapat ini menang nih. Menang ya. Oke, dan menang ya, dan sumbangannya udah masuk. Sekarang gua bakal coba nyerang sekali lagi di desa siang, cuy, dengan pasukan yang tadi, dan gua bakal langsung aja lah cari lawannya nih. Gua bakal coba 5 kali, kalau misalnya gak ada gua bakal cari langsung aja. Satu, kita coba yang kedua ini. Yang kedua masih, yang ketiga ya. Kita next lagi untuk yang ketiganya apa? Oke, udah selesai ya, di sini aja. Kita nyerang menggunakan pasukan hero gua mampus. Kita ulangi, coy, dan gua bakal langsung cari lawannya aja. Oke, coy, dan gua bakal coba serang desa yang ini aja ya. Kita coba serang gerobaknya pakai yang level max, terus kita turunin apa dulu nih? Ini dulu deh. Kita coba 2 biji ya. Membuka jalur. Aduh, ada bom. Kambing. Kagak mampus dia, coy. Kenapa gak mampus ya? Oke, kita lihat. Oh, pagar juga kena ternyata, coy. Baru sadar gua. Oke. Pagar juga menipis ya. Berarti keren nih.
Kita coba tunggu. Eagle artillery-nya di belakang. Oke, ini belum kena tembak. Oke, hancur. Dan sekarang kita coba turunin gerobak sama kedua hero kita. Ditambah Grand Warden ya. Oke. Dan Super Archer-nya suruh ngikut. Aduh, ada bom lagi. Kambing nih memang. Kita coba rage-ku. Aduh, Queen gue udah mampus. Kita rage dulu pasukan kita, coy. Oke. Dan melipir semuanya. Kampret. Melipir ya. Kita kasih rage spell di tengah. Supaya dapat tonalnya. Kita lihat. PK kita bekerja dengan maksimum. Kita rage dulu. Kasih rage spell lagi di PK kita. Kasih rage spell lagi. PK-nya semoga nggak keburu mampus ya. Oke. Dan kebanyakan melipir, coy. Pasukannya. Oh, tonal udah ditembakin dari luar ya. Kita kasih rage spell. Oh, nggak keburu, coy. Ah, serangan yang ini kurang maksimum, coy. Kurang maksimal ya untuk serangan yang ini ya. Kita nggak dapat town hall-nya ya. Town hall-nya nggak keburu dapat ya. Kita kasih. Oh, bisa di sini nih. Please. Oh, nggak keburu, coy. Cuma 59% untuk serangan yang kali ini ya, coy. Oke. Kita coba akhiri aja. Dan ini apalah. Weh, mampus lu langsung ditembak lu. Mampus lu. Kita lihat. Mampus nih. Mampus. Pom, 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 pom. Ah! Langsung ngambiar jadi mayat, coy. Oke. Dan kita diserang kali ini dapat 60%. Sepertinya emang gue butuh kombinasi yang pas untuk Super Archer ini. Gue tunggu komen dari kalian, coy. Mengenai kombinasi dari Super Archer ini, coy. Oke lah, jadi sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Wassalamualaikum. Nama gue Prabu.